Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan ketersediaan telur ayam jelang Idul Fitri mendatang dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan SYL saat meninjau perusahaan ternak PT Cahaya Mario Group yang ada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan di lokasi tersebut setiap hari mampu memproduksi 1 juta telur yang bisa memenuhi kebutuhan lokal, regional maupun nasional. Ia memastikan ketersediaan telur jelang Lebaran nanti dalam kondisi aman. Syahrul Yasin Limpo juga menyampaikan sejauh ini peternakan telur ayam di perusahaan tersebut memiliki manfaat yang sangat besar, mengingat pembinaan terhadap peternak rakyat terus dilakukan. Apalagi sarana dan prasarana produksi sudah sangat baik karena menggunakan teknologi mekanisasi. Di perusahaan ini pembinaan peternak ayam rakyat juga terus dilakukan karena itu produksinya juga cukup bagus. Atas nama negara ia mendorong terus agar produksi telur di sini terus meningkat. Kedepan perusahaan semacam ini bisa berkembang ke berbagai daerah untuk lebih menyerap banyak lagi lapangan kerja serta meningkatkan peternak sejahtera. Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara berdaulat di bidang pangan. Ia pun berharap peternakan semacam ini dapat terus meluas di seluruh Indonesia. Peternakan sangat menjanjikan karena bernilai ekonomis. Diketahui produksi telur secara nasional tahun 2023 mencapai 6.117.905 ton. Sementara produksi telur untuk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 210.302 ton. Sedangkan untuk populasi ayam petelur atau layer secara nasional sebanyak 407.980.418 ekor. Dan untuk populasi ayam petelur atau layer Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 14.024.276 ekor. Yang terkait dengan ketersediaan pangan dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri agar melakukan cek on the spot lapangan. Dan saya hari ini melihat seperti apa kesiapan telur kita di Sidrap khususnya untuk memasuk kepentingan lokal atau regional Sulawesi maupun untuk kepentingan nasional. Dan hari ini di PT Cahaya Mario yang memang sudah dipersiapkan oleh Bapak Presiden untuk dapat kunjungan untuk mempersiapkan close loop peternakan yang baik, dan kelihatannya PT Cahaya Mario setelah memberikan 1 tahun ini kemajuannya luar biasa, teknologinya makin luar biasa. Dan 1 tahun kurang lebih jadi PT Cahaya Mario ini kurang lebih 1,5 juta, ya 1,5 juta telur. Karena memang ada plasma inti, intinya cukup banyak menampung atau membuat ternak ayam, lebih khusus menggunakan peternakan modern atau closed loop yang ada. Tetapi peternakan rakyat juga tetap dibina Pak Haji. Ini 3 Pak Haji yang memang hebat. Kita atas nama negara, atas nama pemerintah tentu mengucapkan terima kasih Pak Haji. Dan kita berharap bahwa Ramadan dan Idul Fitri memang telur dan ayam yang dibutuhkan insya Allah tersedia. Bapak lihat luar biasa. Bisa kita lihat dan setiap hari di tempat ini berproduksi hampir 100 ribu telur kurang lebih ya. Saya salah. 1 juta telur satu hari di PT Cahaya Mario ini termasuk membina peternakan ayam rakyat, dan kurang lebih bahkan lebih 1 juta. Nah itu berarti yang siap bertelur setiap hari mungkin sekitar 1,3-1,5 juta, kira-kira begitu. Nah terus-terusan inilah, dan setiap hari seperti ini dibawa secara regional untuk Sulawesi maupun untuk kepentingan nasional. Saya berharap dengan demikian kita makin yakin bahwa sepanjang pionir-pionir kita, champion-champion kita seperti PT Cahaya Mario ini, nasionalisme dan kebersamaan rakyat bisa terjaga, pembinaan semua jenis pemerintahan, tingkat pemerintahan bisa berlangsung, maka insya Allah kemajuan-kemajuan kita bisa capai. Terima kasih Pak Haji. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman.
Pimpinan perusahaan PT Jaya Mario Haji Usman Apas menyampaikan bahwa produksi telur di peternakannya saat ini sudah dikirim ke luar Sulawesi seperti ke Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Bahkan menurutnya telur hasil produksinya berpeluang dikirim ke luar negeri alias ekspor. Kami mewakili peternakan di Kabupaten Sidrap menyampaikan bahwa produksi telur ayam konsumsi untuk masyarakat Indonesia di wilayah timur cukup tersedia dan kami siap mensuplai sesuai kebutuhannya. Kami bersaudara ini dari Modokrip itu produksi hari itu kurang lebih 1 juta butir telur yang jadi per hari. Untuk sistem peternakannya seperti apa? Kita sekarang itu dulunya sistem peternakannya itu secara tradisional, sekarang kita menuju ke modern, itu yang pakai kandang krosos. Itu kita kejar efisiensinya, kemudian memang beda, terutama masalah produksi. Pokoknya efisiensinya juga, kualitas telur juga luar biasa. Ke depan kabarnya akan memproduksi tepung. Ya? Tepung itu arahan tadi Pak Menteri, ke depannya dia mengarah ke situ, memiliki telur. Untuk sarana prasarana bagaimana sekarang? Apakah sudah mulai dikerjakan atau belum? Belum. Dari Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.